Iya. ZL Extra. ZL Extra. Iya. Oke. Tahun 2004. Kira harganya. Harganya berapa, Pak? 33. 33. 2004 ya. Mobil keluarga pintu geser. Itu geser nih. Tuh lagi pasang kaca film bonusnya tuh. Nah, ya itu di dalam lagi. Gesernya tuh lihat kan? Tuh, lagi pasang kaca film. Dan ini kursinya captain seat. Tuh, lihat tuh, ya. Tuh. Tuh lihat, enggak ada kropos. 30 juta saja. Cepet, DP aja, tidak jadi uang kembali. Nah. Susah. Biasanya saya jual sekitar 35. 35 biasanya 33 jual, aja enggak ya? Apa-apa. Nah, Sobi. Tunggu apa lagi? Berapa tadi Pak Ji? 33. Ya, tahun 2004 33, ya. 33, mobil keluarga muat banyak, pintu geser, kursi tengah captain seat. Nah, tuh lihat aja. Udah kayak Alphard tuh, ya. Pelek racing. Pelek racing. Mesin oke. Okay. Masih oke. Okay. Oke, okay, lanjut lagi Pak Ji. Kita nah, sana lagi sini nih, kicak lagi. Baru datang juga nih. Ini Kijang Super. Ini Kijang Super ya? Ya. Kijang Super tahun 92. Mengunci. Wah, ya? 92 nih. Waduh, wah, dikunci ya? Ya, ya oke, enggak apa-apa. Dalamnya orisinil semua kok. Hmm? Dalam masih orisinil, 6 speed. Hmm? Ya. AC double. AC double blower. Ya. Oh, pakai remote segala macam nih. Ada remote-nya, cuman ntar kunci. Ini harganya ya. Kijang Super. Hah? Tahun 92. 92. 35. 35? Iya. Dalam orisinil full, orisinil, cuman terkunci nih. Ini iya. Tuker tambah, tadi sama LGX. Sama LGX yang tadi keluar? Yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya, tadi beda lagi. Oh. Jadi alhamdulillah hari ini keluar udah 4, 5. Sehari keluar 5, ini baru setengah hari, Sobi. Jadi iya, kalau ada yang ngincer, buruan. Tanda jadiin dulu. Betul, betul. Jadi LGX tadi udah keluar 2 hari nih. Karimun 1, Solona tadi kan. Solona tadi yang keluar. Tadi balik BBM itu. Ha? Starlet Karimun. Karimun. Nah. Wah. Iya. Luar biasa. Mana lagi nih Pak Ji ini? Di luar ada, di luar pasar. Di luar ya. Sini okay. Terkenalnya MJM Marno Jaya Motor, terkenalnya Jalan Raya Tanjung Barat Lama, nomor 148 atau pom bensin pol tangan Pasar Minggu. Hmm. Atau depan gedung Bampenan, Bampenan yes. Ya. Atau klik di Marno Jaya Motor di Google Maps sudah keluar. Langsung keluar. Nah, nomor HP saya 0812 840-15. Ya. Nah, itu aja. Jadi buat Sobi, gampang. Ya. Cari Google Map, dapat. Lanjut lagi, ada ya. Mobilnya anak muda di masanya. Betul. Ini ada Karimun ya. Tipe Karimun dan tahunnya. GX tahun 2004. GX 2004. Tahun 2004. Ya ini kan? Manual Matic, Pak Ji? Manual. Manual. Manual ini baru datang dari cuci aja belum. Ih, masih anget sih. Masih anget. Tadi ya? Karena keluar udah 2. 4 malahan, 5. Okay. Nah, jadi masuk lagi. Oke. Okay. Irit, muat banyak. Irit, muat. Banyak. Berlima lah ya. Harganya murah aja. Berapa? 55 juta. 55 juta masih nego ya? Masih nego. Masih nego. GX ya, GX 2004. GX loh. Nah, kemarin yang DX 2000 jual 45. GX. Ah, ini itu kan GX. Ini GX udah di atasnya tuh, lagi. Tuh. Wah, murah banget. Harga yang cukup legend ya. Ya. Ini ada Mitsubishi Colt 120SS atau disebutnya Tross kata orang-orang. Kalau okay. Zaman dulu nih kata Bunyamin ini tiga berlian enak ya ini. Iya, ini satu tiga berlian enak. Tiga berlian enak. Tiga berlian enak. Ini tahun 96. Tipe yang apa nih Pak Ji ya? Tipe sebetulnya sudah tertinggi, AC sudah double. Oh, double blower ini. AC double memang bawaan dari baru, cuman memang ini kalau dilihat harga juga nggak mahal. Yes. Ya. Harga saya buka cuma 21 juta saja. 21 juta ya. Aja. Nih, mesin-mesin ini kan mesin ini. Yes. Mesin oke, sasis oke, cuman memang ya ada uang, ada barang, agak dalamnya kurang bersih sedikit aja. Oh, kalau mesin oke. Mesin oke yang sasisnya oke. Ah. Harganya juga oke, 21 juta. Harganya oke. Nego di tempat. Nego di tempat ya. Jadi gitu. Itu masih bisa berubah tuh ya, masih Pak Ji. Masih bisa berubah. Oke. Okay. Betul. Kalau gitu lanjut, Pak Ji. Lanjut. Nah, ini mobil legend dan favorit juga. Ini kijangnya yang tipe apa kijang nih, Pak Ji? Kijang kapsul LSX. LSX, oke. Okay. Tahun 2003. 2003. Sudah new model. Oh. Tangan kedua pajaknya BB Depok ya. Yes, Simanggis. Depok. Pajak panjang, surat lengkap, oke. Okay. Semuanya oke, okay. Harganya juga oke, okay. Nggak mahal. Sebenarnya. Harganya oke okay, ya? 65 juta saja. 65 juta? Ya, 2003. LSX ya? 2003. Ya. AC masih oke okay, ya, Pak Ji? AC oke, okay, mesin oke, okay, kaki oke. Okay. Wah, ini udah oke. Ini okay yang bensin, semua. Jangan salah ya. Ini bensin? 1,8 sudah EPI. Hmm. Nah, kita lengkapin. Kadang-kadang orang nanya, sebutin dong, Pak, CC-nya. Pajaknya 1,8 per tahun. 1,8 aja tapi pajak panjang. Dan pajak panjang, jadi udah terima beres. Tadi tahun berapa, maaf, Pak Ji? 2003. 2003 ya? Kredit bisa nih, Pak Ji? Kredit bisa, DP 35 juta. DP 35 juta? Angsuran kurang lebih 2,5. Selama berapa tahun tuh, Pak Ji? Nah, kalau nggak salah ini punya, 30 juta nggak cukup. Aksesorisnya ini semua 30 juta? Aksesorisnya lampu tembak, tanduk, power windownya, power steeringnya, semuanya dalamnya nih. Hah?
Enggak cukup 30 juta, kemudian punya nih orang DKI. Oh iya, orang pemerintahan ya. Tahun 2002 sudah new model. Oke. Okay. Bijang kapsul ya. Tipe yang apa tadi ini, tipenya Pak? Tipenya ini kalau nggak salah nih SSX. SSX ya, yang SSX short. Ya. Ya kapsul tapi udah new model. Udah aksesorisnya lengkap, pelek semuanya oke, mesin oke. Bensin ya, Pak Ji ya? Bensin. Harganya juga nggak mahal. Harganya, Pak Ji? 67 juta saja. 67 juta aja udah dapetin aksesoris senilai 30 jutaan. Betul, boleh tes nih. Hah? Tanduk semua dalamnya tuh, audionya semuanya. Ini kalau kena angkutan umum sih nggak kalah ya. Atau ini kena yang balak yang ini nih. Nah, itu tuh. 67 juta saja. 67 juta. Tadinya ini ada antena tinggi nih. Oh iya nih. Mana kayak gini, nggak apa-apa. Wah, ya. Oke. Nah, berikutnya lagi. Ini. Wah, Panther lagi nih. Ya, nih. Ini Panther tipe apa dan tahun berapa nih, Pak Ji? Ini tipe tertinggi. Tertinggi ya? Tipe LS 2003. LS. Sudah ya. Turbo. Turbo. Manual. Yes. Mobil 99% masih orisinil luar dalam. Masih orisinil luar dalam. Mesin kilometer kalau nggak salah ini 145.000. 145.000 ya, aja. Jadi bagi pembeli atau penggemar Panther, saya rasa ini mobil nggak capek. Betul. Setuju banget. Ya, kilometer kan, segitu dengan ya, tahunnya itu tergolong pendek. 20 tahun. Nah, itu 20 tahun kan kurang lebih. Dan ini kelihatan sih. Jadi bagi bapak penggemar Panther monggo di DP saja tidak jadi uang kembali. Nggak jadi uang kembali ya. Di DP itu kenapa? Supaya nggak diambil orang ya, Pak Ji ya. Betul. Harganya berapa deh? Murah. Berapa, Pak Ji? Posisi pajak 3 tahun panjang. 3 tahun panjang. Iya. Kalau terima pajak panjang, yes, 97 juta. Kalau posisi gini 90 juta, masih nego. 90 juta ini ya. Ini posisi pajak mati berarti. Mati. 3 tahun ya tadi. Ya, kalau terima itu 97 juta. Oh, masih nego. Masih nego. Masih jadi nego. Kepalanya udah pasti 8 ya, Pak Ji ya. Betul. 80. Udah jelas nih 8. Nah, udah 85 jelas, udah lebih pasti. 8 berapa? 85 udah di atas. 85 udah. Ini penggemarnya banyak nih. Jadi 85 nih ya. Belum dapat. Oh, belum dapat. Ya. Ah, kirain. Belum dapat ya. Nah, detailnya kayaknya nego aja betul, ya, Pak Ji. Betul, nego di tempat. Di tipe LS nih ya. LS ya, Sobi ya. Lanjut. Wah, ini Pak Ji kayaknya lagi ngumpulin mobil keluarga terus betul, ya. Ada betul. Kijang, ada Panther, ada Klub. Komplit nih. Oke, ini Kijang LGX tahun 97. LGX 97. Karburator generasi bensin. Pertama. Generasi semuanya pertama. Dalamnya oke, pajak panjang dulu. Berapa bulan lalu beli dari saya juga, kebetulan lagi pandemi. Nih, dijual ya kan? Lagi balik. Sudah balik nama, tuh. Ban baru, pajak baru. Ini harganya nggak usah mahal-mahal. Berapa, Pak Ji? 55 juta, nego dikit. 55 juta, nego dikit. Ya, udah siapa cepat dapat. LGX ya, yes. LGX. Nah, Pak Ji, mau nanya sedikit. Ya. Di sini tuh MJM melayani pembelian dalam kota atau sampai keluar kota? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Sobi. Kebetulan ya? Kemarin sudah kirim ke Kalimantan, sudah sampai. Pontianak. Kemarin ke Dumai sudah nyampe. Wow. Okay. Kemarin ke daerah Yahok, kemana Bangka Belitung. Bangka Belitung. Sudah nyampe juga. Mantap. Medan sudah nyampe. Lampung sudah nyampe. Kalau yang Pulau Jawa, nggak usah cerita ya. Nggak usah cerita. Tadi udah bawa sendiri-sendiri. Iya. Oke, lanjut. Mana dulu nih, Pak Ji? Silakan, dari mana? Keluarga lagi, ada Suzuki EPV. Tipe dan tahunnya, Pak Haji? Tahun 2006. 2006 ya? Sebetulnya tipe yang GE. Sudah dimodifikasi, sudah X. Oh, jadi AC GX 20, ya? Porteri Porundo ini sudah arena. Udah tampilan arena? Arena, 2006. Yes. Kilometer 85.000. 85.000 ya. Aja, 2006 itu? Betul. 15 tahun? Itu terserang aja nih, rasanya masih kayak rasa Alphard. Kaki-kakinya semua, AC-nya sejuk. Masih sejuk. Harganya lumayan. Berapa, Pak Ji? 65 juta. 65 juta 2006 aja. Ya. Dapat 2006. EPV tampilan udah arena. Betul, kilometer 85.000. Dan ini nyaman muat banyak, pokoknya opsi betul, untuk keluarga. Betul. Dan 65 juta aja. Yeah. Oke. Okay. Ini kalau yang ini masih bisa kredit nih? Bisa. Bisa DP ya. DP 30 juta aja. Angsuran kurang lebih 2 jutaan ya. 2 jutaan ini selama. Ini kalau nggak salah masih 3 tahun bisa. Ini yang ini kata Bu Nyama ini. 3 belian enak ya ini nih. Okay. Ini mobil masih kaleng ya? Iya. Nih, ini masih ada. Ya. Okay. Tuh, nih total AC. Nah, AC double. Buat Sobi dulu, Pak Ji. Ini ya. Banyak Sobi yang belum lahir nih. Ini mobil apa di info dulu, jadi Pak Ji? Jadi mobil Mitsubishi SS Colte SS tahun 96. Tahun 96, harganya cukup murah aja nih. Berapa, Pak Ji? 19 juta. 19 juta? 19 juta, 19 juta? 19 juta aja. Ya. Wah, siapa yang mendengar hari ini langsung DP saja. Tidak sesuai sama omongan saya uang kembali. What? Duh. Lihat tuh AC double ya, lihat dalamnya. AC double blower muat banyak. No, AC double ya. 19 juta ya. Mobil masih kaleng nih, 19 juta aja tahun 96. Pelek racing tuh ya. Tuh. Okay. 19 juta ya. Ini kalau mau tanda jadi tadi perlu berapa, Pak Ji? Berapa aja penting ngikat aja.
1 juta boleh, tidak jadi uang kembali. 1 juta boleh buat boleh, ngiket ya Pak Ji ya? Ngiket aja, jadi yang mendengaran itu langsung aja. Kalau enggak, sampai sini tinggal bekas. Bahkan nanti lebih murah daripada motor. Udah muat banyak. Tahun 96 loh ini, pelek racing lagi. Yes. Wah, oke, okay, lanjut Pak Ji, yang karena mana dapetnya murah, kita jual murah. Nah, itu tuh. Kita belakang ya. Mobil harga 20 juta mana ada lagi? Iya. Yes. Jujur aja, ya. 19 juta mobil keluarga, AC nyala. Iya kan? Nah, itu. Nah, berikutnya. Oke, lanjut. Si merah nih, Pak Ji. Ini si Kijang apa nih, Pak Ji? Ini namanya Kijang Super. Kijang Super. Tahun 91. Pick up 91. Pajak kir hidup, sudah online semua. Kirnya hidup loh. Semua ini kirnya udah online. Jadi kalau kir sekarang harus hadir, ada fotonya, mobilnya, sama kirnya. Jadi nggak bakal takut dibohongin. Oh, oke. Okay. Cuman harganya cukup lumayan. Nggak tahu nih, Kijang Pickup kok tahun 91 nih harganya sekarang lagi ngetren mahal. Lagi mulai naik ya? 35 juta. 35 juta, Pak Ji. Nego di tempat. Nego di tempat. Tahun 91 ya? 91. Penampilan buat... oke semua. Iya, secara tampilan eksterior masih oke. Oke, lihat aja ya, bak-baknya semua oke. Karena kalau nggak bagus, kira nggak lolos nih. Pasti. Iya, pasti. Gitu, lampu, klakson semua, dalamnya, rimnya semuanya. Tuh. Lanjut. Iya. Malah ini memang ini yang jaga gawang. Jaga gawang, yang doyok. Memang sengaja bukan penawaran sih 20 banyak, 21 banyak. Jadi bagi-bagi yang mendengarkan Tranoto hari ini, nanti ini mobil sudah kir pajak semuanya hidup. Oke, okay. Kijang ya, doyoknya Kijang tahun berapa, Pak Ji? Tahun 84. Harganya sebuah cuma 25. Kalau mau nego-nego di tempat, jangan WA, telepon aja, datang saja, cek dulu. Buka 25, banyak yang minta 20, belum dilepas. Belum. Nego tipis di tempat. Betul. Nah, itu kata kuncinya, nego tipis di tempat. Karena kalau bahasa dagang saya rugi waktu nih. Iya. Karena modalnya kalau nggak salah udah 24 nih. Nggak apa-apa, aduh. Namanya dagang jangan untung terus. Modal 24 ditawarin 25 jualan mungkin mobil. Ini kalau datang sini buat 2 tinggal lepas aja. Ya. Pak Ji luar biasa, terbuka banget. Oke. Lihat tuh, yang grandnya antik kan dari belakang tuh. Nah ini. Itu, lihat termasuk sindir semua nih. Grand Extra yang tadi tuh. 43 juta Grand Extra loh ya. Dapat mobil kayak gini. Grand Extra nih, tuh ya kan. Nah, tuh, berikutnya lagi oke, nih. Oke, lanjut. Ada Kijang lagi nih.